Hai semuanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang 5 cara membedakan ikan komet jantan dan betina. Pertama, dilihat dari tutup insangnya. Ikan komet jantan biasanya memiliki tutup insang yang kasar dan biasanya terdapat bintik-bintik putih. Sedangkan pada ikan komet betina biasanya cenderung lebih halus dan mulus. Kedua, dilihat dari badannya. Ikan komet jantan biasanya memiliki badan yang lebih kurus dan panjang. Sedangkan pada ikan komet betina biasanya memiliki badan yang gemuk dan biasanya membulat pada bagian perutnya. Ketiga, dilihat dari ekornya. Ikan komet jantan biasanya memiliki ekor yang panjang dan menjuntai. Sedangkan pada ikan komet betina biasanya memiliki ekor yang lebih pendek dan tidak menjuntai. Keempat, dilihat dari sifatnya. Ikan komet jantan biasanya memiliki sifat yang lebih agresif terutama pada masa kawin. Sedangkan pada ikan komet betina biasanya memiliki sifat yang lebih lembut atau kurang agresif. Kelima, dilihat dari alat kelaminnya. Ikan komet jantan biasanya akan mengeluarkan cairan putih apabila perutnya ditekan, sedangkan pada ikan komet betina biasanya tidak. Itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai ketemu di video berikutnya.